Paraste, The Grey adalah salah satu drama Korea original Netflix terbaru, hasil adaptasi dari manga legendaris karya Hitoshi Iwaaki yang berjudul Paraste. Manga tersebut telah terjual lebih dari 25 juta kopi di lebih dari 30 wilayah dan negara. Alih wahana manga tersebut diproduksi oleh Klima Studio dan Wowpoint melalui arahan sutradara Yeon Sang-ho. Dia adalah sutradara yang berpengalaman dalam genre zombie dan proyek-proyek lain seperti The King of Pigs, The Fake, Jung Ae, dan The Bequeathed Head. Serial drama yang mengusung genre thriller fiksi ilmiah ini menghadirkan semesta yang lebih luas dari manga orisinalnya. Melalui drama live action ini, Paraste, The Grey akan memiliki jalan cerita baru yang padat dengan aksi laga, filosofi, serta pertanyaan seputar keberadaan manusia. Mempunyai pesan mendalam, drama Korea ini dihadirkan dengan cara yang lebih imajinatif. Adapun drama ini bercerita tentang parasit yang hidup dalam otak manusia dan memiliki kendali atas tubuh orang tersebut. Paraste, The Grey dimulai dari jatuhnya parasit misterius dari luar angkasa ke bumi. Parasit tersebut kemudian mulai membunuh dan memasuki manusia untuk mengambil inang pada tubuh manusia tersebut. Hal itu dilakukan parasit agar tetap hidup dan memiliki kekuatan sendiri dengan cara mengendalikan otak dan tubuh manusia. Fenomena kemunculan parasit itu membuat manusia harus berjuang untuk menyelamatkan diri. Mereka juga harus menghentikan makhluk-makhluk itu agar tidak mengambil alih dunia. Suatu hari, seorang gadis muda bernama Jung Soo-in mengalami kecelakaan berat. Dia kemudian terinfeksi parasit yang bernama Heidi di tangannya. Namun, parasit itu gagal mengambil alih otak dan tubuh Jung Soo-in. Si parasit terpaksa beradaptasi dengan inangnya. Ia harus bertahan hidup dengan hanya maksimal 15 menit sehari, menguasai kesadaran gadis itu. Mereka tidak dapat dipisahkan karena bila hal itu terjadi maka keduanya akan mati. Alhasil, Jung Soo-in pun berusaha untuk hidup berdampingan dengan parasit yang ada di tubuhnya. Dia juga terperangkap di antara wujudnya sebagai manusia dan pengaruh parasit. Di sisi lain, ada Sol Gang-woo yang mengejar parasit untuk menemukan adik perempuannya yang hilang. Tak dinyana justru sang adik dibunuh sang kakak perempuan yang telah dirasuki parasit. Kelompok manusia parasit dipimpin seorang pendeta karismatik yang punya rencana jahat. Ada juga Choi Joon-kyung yang merupakan kepala gugus tugas parasit. Dia kehilangan suaminya karena parasit dan memiliki tujuan untuk memberantas parasit tersebut. Sebagai mutan yang setengah parasit dan setengah manusia, Soo-in tak sepenuhnya tergolong manusia maupun parasit. Begitu pula parasit yang mencoba mengambil alih masyarakat, maupun tim pimpinan Joon-kyung yang berusaha memerangi berbagai organisme parasit. Karakter Sol Kang-woo, yang bekerja sebagai pembunuh bayaran untuk berbagai geng kejahatan terorganisir, sangat menarik. Ia kembali ke apartemen keluarganya setelah serangan tidak berhasil. Kakak perempuannya bertingkah aneh dan adik perempuannya telah tiada. Adiknya meninggalkan brosur tentang kebangkitan gereja. Pada titik ini, alien parasit telah menemukan inang manusianya, dan mereka merasakan kehadiran satu sama lain. Mereka membentuk komunitas untuk bertahan hidup, dengan simbol yang sama dengan yang ada di brosur gereja. Sebagian besar inang manusia lainnya telah sepenuhnya diambil alih oleh parasit, namun Soo-in belum. Namun, saat dia diikuti oleh dua orang sepulang kerja, dia terpojok di tempat barang rongsokan. Kang-woo, mencari saudara perempuannya, bersembunyi di tempat kejadian, dan ketika dua inang parasit menemukan Soo-in dan berkomunikasi dengan parasit di dalam dirinya, Heidi menggunakan Kang-woo untuk memberikan beberapa informasi kepada Soo-in. Kita juga melihat bahwa satuan tugas, yang disebut Tim Grey, telah dibentuk untuk melawan parasit ini, dipimpin oleh Choi Joon-kyung. Saat dia memberi pengarahan kepada petugas di kantor polisi Namil, termasuk Cheomin, tentang parasit tersebut, dia menampilkan inang parasit yang ditangkap sebagai anjing pemburu, ia ditangkap dan dijebak dalam setelan jas dan helm, dan ia ada di sana untuk membasmi parasit lain melalui frekuensi yang mereka keluarkan untuk mendeteksi satu sama lain. Sementara itu, Soo-in belajar dari Heidi, mengapa mereka hidup berdampingan dan bagaimana keadaannya saat parasit tersebut mengambil alih kesadarannya.
Cerita yang difokuskan kebanyakan pada empat orang, Su-in, Jung-kyung, Cheo-min dan Kang-woo. Su-in adalah kunci dari cerita ini, karena parasit dalam dirinya membutuhkan energi untuk menyembuhkan lukanya, parasit tersebut tidak dapat mengambil alih otaknya, menyebabkan Su-in menjadi mutan. Dia berharap umat manusia tidak akan dilenyapkan oleh para pembuat tentakel ini, karena suatu saat, dia dan monster di dalam dirinya akan belajar mencari tahu cara kerja satu sama lain. Monster tersebut sudah mengetahui bahwa kehadiran mutan tidak akan ditoleransi oleh alien yang telah sepenuhnya menghuni inangnya, dan Su-in adalah satu-satunya mutan yang ada. Jadi, hanya untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, Su-in akan belajar cara menghindari dan kemudian membunuh monster yang dia temui.